ibu-ibu yang sudah memetik buah melon, silakan untuk memperoleh rasa dan aroma yang lebih enak setelah dipetik. Sebaiknya dibiarkan dulu atau diperam selama 2 hari baru dipetah. Bagaimana Mbak setelah merasakan panen langsung di kebun percobaan ya, Metro ini Mbak? Seru sih, kita bisa metik sayur-sayuran seperti itu kan. Itu juga kan jarang dipetik di dalam kota ada kayak gini. Apa yang dipanen tadi Mbak? Aku panen bayam merah aja. Nanti dimasak sendiri Mbak ya? Iya. Kita sekitar bahwa kita bisa melakukan budidaya bertani berbagai jenis sayuran, buah-buahan. Ada berapa jenis ini sayuran dan buah-buahan? Jadi hampir semua yang dijual di supermarket ataupun di pasar-pasar kita tanam di sini. Hampir semua. Yang paling unggulan? Paling unggulan sebenarnya sawi. Tampilkan melon dan secara test case kemarin ini hasilnya cukup baik, manis kan. Berubah. Ini tampilan untuk pameran. Seperti yang sekarang ini kita tampilkan adalah ini. Di samping ini adalah labu botol dan juga gitu, kombucha. Kemudian juga kita tampilkan kalau petani yang alami di sana ini yang lebih teknologi. Kita juga ada teknologi drip irrigation, kemudian mist eliminator agar masyarakat tahu bahwa oh kalau saya tidak suka bertanam dengan konvensional, kami juga punya teknologi yang buat saya tidak terlalu tinggi tetapi mudah untuk penyiraman, lebih modern. Memang hasil riset kita, jadi di Petro itu tujuan utama yang ada riset. Dengan riset yang kita lakukan tiap tahun ada peningkatan hasil, baik itu penggunaan pupuk yang berimbang dan kemudian juga pemilihan benih. Ini semua untuk sayur tanpa ada pestisidanya nggak ada. Sehingga kalau dilihat tadi sayur-sayur itu banyak yang lubang-lubang, artinya apa? Itu yang sehat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sarana untuk rekreasi. Coba bayangkan ini hampir 1000 lebih dan mereka sangat antusias, sangat senang, kemudian juga memilih sayur yang mereka senangi sendiri, dipetik sendiri, ditimbang, dibayar sendiri. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.